Kak. Apa? Nih, wis. Ya ini ya hasilnya, guys. Air lagi kurang bagus ini. Tadi dapatnya cukup seperti ini. Oke. Okay. Kiper, Bay. Makasih. seperti ini. Tapi besar-besar, guys. Lumayan, alhamdulillah. Oke, okay, makasih. Lagi menjajal spot baru, kawan. Katanya di sini belanaknya segini-gini, bandengnya segini-gini, kawan. Ini kan saya baru awal, jadi belum tentunya, kawan. Nah, ini ada teman yang sudah setrek satu ini. Ini belanaknya ini, kawan. Ya, dicoba, ditunggu saja. Ini kan lagi awal ya, jadi semuanya serba menunggu mengumpulkan. Nanti kalau belanaknya sudah banyak ya, kita lihat saja keseruannya makin belanak di sini. Aku bisa dapat, kan? Loh, ternyata bisa. Aku di sini cuma ngetangin tidak dikunyuk-kunyuk uang ini, kawan. Ternyata kail rangkaian maut dan umpan sederhana saja. Umpan sederhana saya dimanapun tempatnya itu tetap masih sangat potensial. Pancingnya sampai masuk 3. Dapat kecilan. Protes, guys, katanya gue cilik deh. Umpan sederhana saya itu tetap unggul dimanapun berada. Mantap. Kan itu nggak perlu mungkin orang lain. Mantap. Bicara nana sampai anu kelak ini pak ini. Dari tempat yang lain. Jadi kalau di Kediri ya dibiarkan saja sampai pelampung itu benar-benar tenggelam. Jadi berlaku kalau di sana tidak perlu pelampung sampai tenggelam, tapi di sini harus sampai tenggelam. Karena ikannya itu makannya sampai telak masuk, kancingnya itu masuk ke mulutnya. Iya, bahkan yang pertama tadi sampai 3 pancing masuk ke mulutnya. Sepertinya ikan di sini tuh gak ada yang ngirim makanan, jadi rapus-rapus. Bener-bener sederhana tetap menang, guys. Langkah di depan ini. Biasa musuh kaoleh sa 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 yo kaosah.
guys, dapat lagi. Besar, guys. Besar, guys. Sayang strike-nya enggak kelihatan, guys. Penuh-penuh, guys, wadahi, guys. Sisi sama ini, guys, sisi, guys. Enggak penuh, guys. Guys, sisi, guys. Sawangan dah, guys. Kena tak. Yang ceker ya. Yang ceker ya. Kecantol, kecantol wititan guys, dapat besar. Terus ya guys, ini guys. Kayak apa gitu guys? Kayak apa gitu guys? Gas ya guys. Oleh pokoknya oleh manu eh guys, kecantol barang guys. Lah, lo lo oleh. Oleh Dewi tata. Oleh Dewi guys. Oleh Dewi guys. Oh guys, sampai masuk dua pancing guys ini guys. Asal. Ini tadi ikannya kecantol guys, akhirnya diijolin lagi guys, dapat lagi. Jadi mancing di sini itu cara ngelempar umpannya itu sampai ke pinggir sana ya. Baru ada strike. Seperti ini jauh sih. Nah, cukup nakunting nih, ayam kincir. Kunting kunting nih, masih dong. Ayam kau sih, kunting kau sih. Mulai pulih burung itu ganggu itu guys. Ban sudah mulai dimakan lagi guys. Mana? Di ngelebarnya itu harus sampai ke ujung sana ini. Baru ada sambaran itu dari sana kelihatan di kedili guys. Spot ini sangat berbeda dengan spot yang lain guys. Kalau di sini benar-benar menunggu seperti umpan ditarik atau tenggelam guys. Kalau di tempat lain cukup bergetar gitu saja sudah kena, tapi kalau di sini nggak bisa. Jadi ya seperti itu tadi, harus sampai benar-benar telak makan baru kita tarik. Anaknya besar-besar lumayan seperti ini guys. Nah ini dapatnya ini belum ada tambahan ya? Belum ada tambahan, dan di box juga ada ini di box ini juga ada, ini di sini juga ada. Jadi dapat sekitar dua seperti itu tadi lah pokoknya. Ya alhamdulillah guys, ini terhitung sedikit sepi soalnya di ujung sana kan ada orang yang panen, jadi ikannya itu kemungkinan nggak sampai ke sini, terhalang air di. Iya, airnya itu terlalu jelek, airnya itu dibuang ke sini, jadi belanaknya enggak datang ke sini. Es masih dapat telan tapi pasti. Nah, memang ini lagi cuaca air kurang bagus guys. Ada orang panen itu riang kena situ lagi guys, ada kete guys, guys, ayah, kok cikot lo, kok cikot lo, tutorial, duh, sampai tak waras tuh. Pokoknya dapat ke sini penghujung waktu, akan pulang guys. Masuk. Terima kasih sudah menemani saya menonton video ini sampai akhir guys. Ini hari pun sudah petang.
mancing di sini cukup memuaskan guys, meskipun hasilnya tidak begitu banyak karena memang terganggu dengan air guys. Ya seperti yang saya bilang dari awal-awal, dari di sana ada orang panen, jadi air dari tambak yang jelek itu masuk ke sini ikan, jadi enggak sih airnya keruh. Ini tanda-tanda ini ada godong-godong ini, daun-daun ini, nanti ada protes lagi guys ya, budayakan bahasa Indonesia yang baik yang benar ya. Godong-godong. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, sampai jumpa di spot-spot baru, spot-spot Belanda saya yang baru, nanti beberapa masih banyak yang perlu saya explore ini. Mumpung hujan mulai jarang, jadi bisa explore tempat-tempat baru. Soalnya kemarin-kemarin mentok di JP Nambi karena memang nggak bisa datang ke sini guys. Baru ini jalan sedikit bisa dilewati, tapi ya off-road guys susah, capek tadi. Nanti ya pulangnya ya minum anti racun S3. Makasih.